Halo teman-teman, kembali lagi di channel Grid Auto. Sesuai janji saya kemarin waktu test drive Kwid Climber ini, kami akan melakukan komparasi nih antara Renault Kwid Climber dengan Suzuki Ignis AGS. Jadi memang keduanya sama-sama di kelas compact car, tapi sebetulnya ini ada beberapa perbedaannya. Ya nggak, Bawi? Yoi, jadi si Suzuki Ignis ini teman-teman yang paling mahal, GX AGS, harganya 204,5 juta. Sementara Renault Kwid Climber yang paling mahal, AMT, berapa Riz? 161,9 untuk harga yang 2021. Artinya secara selisih nih bisa sampai 40 juta lebih. Dan itu sebenarnya memang sangat signifikan perbedaannya untuk mobil sekitar 200 jutaan. Nah, sehingga meskipun ini compact car, sama-sama crossing over gitu ya, yang mungkin teman-teman bisa buat dipakai sendiri gitu misalnya, lalu yang lebih tenang karena dia crossover, tinggi juga ngadepin ya, jalan berlubang ya nggak Riz, atau genangan air gitu-gitu, ini memang lebih enak. Nah, pertanyaannya adalah dengan harganya, apakah Climber ngebuat Ignis jadi terkesan kemahalan? Atau sebaliknya, bisa aja ada sesuatu yang di Climber itu nggak bisa dikasih yang Ignis punya. Lalu seperti apa ulasannya, bagaimana ketika keduanya diperbandingkan? Ikuti terus videonya ya. Dan seperti biasa teman-teman, kita mulai dari tampilannya, soal selera. Nah, ini subjektif banget sih memang, tapi kalau saya pribadi, antara kedua mobil ini sama sekali nggak ada masalah nih. Renault Kwid Climber itu punya feel kayak Renault Triber yang sebelumnya gue coba. Dan Renault sekarang teman-teman, itu tampangnya enak dilihat, Riz. Lu setuju nggak? Betul banget, apalagi yang Climber nih teman-teman, ini kan ada aksen-aksen yang dia kesannya tuh berkarakter banget ya, misalnya kayak ada aksen-aksen plastik di situ, udah gitu dia juga ada aksen-aksen orange-nya nih, yang bikin dia kayaknya lebih ceria gitu tampangnya ya. Tapi kalau secara keseluruhan memang gue kalau dibandingkan Ignis sama Climber, gue lebih suka yang Climber sih, karena kalau lihat belakangnya nih, terutama Ignis kan kayaknya agak patah banget gitu ya. Nah, tapi kalau itu ditanyakan ke saya mana yang lebih oke, tadi Aris bilang dia lebih suka sama Kwid Climber. Cuma kalau gue nih Riz, gue ngerasa si Ignis itu lebih SUV. Waktu pertama kali saya ngelihat Ignis teman-teman, itu mirip kayak Range Rover, mungkin berlebihan, tapi ya itu dalam pandangan gue. Nah udah gitu, lo lihat deh, itu dibanding keduanya, si Kwid Climber tuh terlalu crossover yang urban gitu. Sementara ini masih SUV yang tetap lebih terasa SUV banget gitu kan. Ditambah lagi nih soal roof rail nih Riz. Roof railnya teman-teman itu real. Sementara Bang Rais tolong dijelaskan. Ini sih jadi buah si malakama juga ya buat si Climber, karena memang teman-teman itu yang roof rail ele-elenya itu dia nggak fungsional, itu cuma aksen aja. Jadi kalau misalnya teman-teman yang emang beneran mau pakai roof box gitu misalnya, dia perlu pasang crossbar, itu jadi nggak sedikit bisa menyulitkan sih. Bener. Jadi kalau secara tampilan, kalau saya pribadi lebih suka Ignis, sementara Aris lebih suka Kwid Climber. Nah, cuma kalau di bagian interior, kalau gue, ini si Climber keren banget sih Riz, menurut gue. Betul banget. Jadi memang dia secara tampilan ya, dia aksen orange itu teman-teman nggak cuma di luar, tapi juga dia sampai ke dalam. Di door trim ada, lalu di joknya, dia juga joknya model headrestnya yang menyatu gitu kan. Jadi memang secara tampilan sih lebih keren si Kwid sih gue. Nah, si Kwid yang lebih fancy gitu ya teman-teman ya, ngebuat Ignis jadi kelihatan kayak gacor, jadi kelihatan biasa aja. Itu kalau menurut kami. Nah, kalau menurut teman-teman, secara tampilan desain nih antara Kwid Climber sama Ignis lebih oke mana? Tulis di kolom komentar ya. Lalu soal akomodasinya teman-teman, bener bahwa nih dua-duanya adalah mobil kompak, tapi kalau misalnya mereka bisa memberikan akomodasi yang baik buat penumpang maupun barang, tentu lebih oke. Nah, Bang Rais, antara Ignis sama Climber, mana yang lebih oke? Oke, jadi kita ngomongin akomodasi penumpang dulu ya. Kalau dari luar kita tahu nih teman-teman, Ignis secara dimensi itu sedikit lebih besar dibandingkan Renault Triber. Kelihatan banget, Ris. Lu kalau di samping-sampingin nih teman-teman nih, antara Ignis sama Kwid Climber gitu ya, kelihatannya lebih tinggi dan lebih lebar. Betul banget, dan itu pengaruh teman-teman ke kabinnya. Jadi saya udah ngetes nih dengan tinggi saya 170 cm, dengan posisi duduk ideal. Kalau di Ignis teman-teman, ketika duduk di belakang nih, legroomnya itu masih sisa sekitar 10 jari. Sementara kalau di Climber, itu cuma 7 jari. Selain itu juga untuk headroomnya, kalau di Ignis itu bisa 4 jari, di Climber cuma 3 jari teman-teman. Jadi memang untuk headroomnya selisihnya nggak terlalu jauh, tapi legroomnya Bowie yang lumayan banget. Dan ini mobil sebenarnya kan besar banget untuk dibeli sama anak kuliahan, anak muda gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka lagi ngajak temen nih, dalam bayangan saya teman-teman, ya enak duduk di bangku belakangnya Ignis ya daripada Climber. Setuju. Udah gitu nggak cuma untuk akomodasi penumpang, tapi juga barangnya ya, Bowie. Yes. Jadi memang kalau kita lihat secara visual aja, Ignis jauh lebih besar sih daripada si Climber. Cuma memang si Climber itu ketika butuh akomodasi lebih, baris keduanya itu hanya bisa dilipat full ya. Sementara ini konfigurasinya 40-60. Yes. Tapi kalau teman-teman mau bikin rata lantai di Kwid itu, dia jok belakangnya itu bisa dibuka teman-teman. Jadi kayak Triber ya. Jok paling belakang itu bisa dibuka. Gue bingung sama Renault deh, ada apa dengan buka jok? Mesti buka jok gitu. Enggak, maksud gue itu memang oke buat lo menambah ruang kargo gitu ya, tapi memang merepotkan jadinya kan untuk mau naruh jok yang dilepas itu. Iya betul gitu, tapi ya itu adalah caranya Renault untuk memberikan ruang yang lebih lega gitu. Oke teman-teman, sekarang kita bahas soal kepraktisannya, tapi nyalain dulu. Wih, wipernya single wiper nih. Ini keren sih menurut saya teman-teman kalau yang single gini kayak racing. Tapi emang biaya perawatannya jadi lebih murah karena gantinya cuma satu. Gitu kalau itu kan iya, kan lebih panjang. Oke teman-teman, balik ke kepraktisan. Jadi memang kita memperbandingkan antara kedua mobil ini. Setelah kita lihat-lihat, kita perhitungkan gitu ya, di Renault Kwid Climber ini memang ruang penyimpanan ini lebih dikit dibandingkan Ignis. Jadi kalau kita lihat dari depan dulu deh, di depan itu dia udah ada cup holder di masing-masing door trim. Udah gitu ada juga ruang penyimpanan kecil ya. Di tengahnya ini ada ruang penyimpanan juga, sama ada ruang penyimpanan tertutup di laci dashboard. Udah gitu di bawahnya ini juga ada, di bawah tuas parking brake. Sementara di belakang itu door trimnya nggak ada teman-teman karena polos saja. Sementara untuk cup holdernya itu ada di bagian tengah, tapi dia model lucu tuh kayak yang strap gitu, jadi dijepit modelnya. Efektif buat naruh botol, aksesnya naruh dan ngambil yang merepotkan teman-teman. Jadi kalau di totalnya cup holder di sini cuma ada 4 di keseluruhan. Sementara si Ignis itu bisa sampai 7 teman-teman. Dan tambahan kompartemennya itu juga lebih banyak di Ignis teman-teman. Di atas laci dashboard aja glove box itu ada 1 kompartemen terbuka panjang. Kemudian door trim itu yang di depan memang lebih panjang juga. Lalu yang seat pocket di belakang nih, di situ ada yang satu. Di sana ada. Kalau dua-duanya nggak ada teman-teman. Polos aja gitu. Ya intinya sih kalau untuk mereka, mungkin termasuk teman-teman yang sering bawa barang-barang kecil gitu ya, power bank, dompet, mungkin tablet gitu misalnya, ya di Ignis itu lebih banyak tempat penyimpanannya, sementara di sini lebih sedikit. Gitu. Satu lagi nih Bowie, ngomong-ngomong soal build quality. Jadi bisa kita lihat ya, terutama di bagian belakang sih. Ada beberapa panel yang memang nggak tertutup plastik. Itu mesti dilihatin, Riz. Ayo nih teman-teman. Nah, di bagian belakang ini tadi saya menemukan bahwa ini bukanya gimana, Riz? Minta dulu. Mesti dari situ ya? Iya, aksesnya cuma dari depan sama dari kunci nih. Oke. Jadi ya coba ada bukaan juga di sini ya? Iya, kalau di Ignis kan ada tuh. Nah, ini teman-teman, jadi dalam mindset kami Renault itu adalah merek Eropa, dan mobil-mobil Renault dari beberapa yang sudah kami tes sebelumnya bagus-bagus sebenarnya, Koleos gitu-gitu ya, atau Renault Megane gitu itu oke. Nah, tapi memang kalau misalnya di Renault Kwid Climber atau Triber yang kemarin saya coba, kayaknya memang kelihatan jelas bahwa fokusnya lebih ke harga yang lebih kompetitif. Makanya di sini nggak banyak komponen kayak misalnya nih Ini terasa banget kopongnya. Sementara kalau di Ignis itu ada cover plastiknya lagi. Di samping juga teman-teman, biasanya di samping ini untuk cover spakbornya itu dilapis lagi sama plastik. Kalau ini udah langsung, bahkan shock breakernya itu langsung kelihatan di sini. Iya, dan jadi dari sini bisa kelihatan betapa bahwa harga murahnya Kwid itu dicapai dengan mungkin pengurangan komponen. Betul. Gitu. Mangkas-mangkas sana sini ya. Iya. Dan sekarang kita ngomongin fiturnya teman-teman. Fasilitas. Fasilitas. Jadi Kwid Climber ini harganya 161,9 juta. Dapat apa aja sih? Yeah. Oke, yang pertama, yang paling gue suka adalah fitur entertainment-nya. Yeah. Head unitnya dia sudah support Apple CarPlay dan Android Auto. Ada Bluetooth teleponi juga. Yes. Jadi selengkap itu. Dan untuk fitur safety-nya dia sih udah ada dual airbag. Terus ABS, EBD dia udah ada. Yeah. Sama apa lagi ya yang gue suka nih sebetulnya. Apa lagi tadi ya? Udah, lu mau apa lagi emang? Udah segitu doang sih teman-teman. Oke, sekarang yang Ignis nih teman-teman, yang nanti akan dilengkapin. Tapi kalau di Ignis itu pertama dia masuknya udah ada keyless entry. Lalu untuk nyalain mesinnya sekarang dengan tombol start stop. Jadi lu kebayangkan, Riz, lu tinggal naruh aja di kantong. Kemudian untuk masuk keluar nyalain mesin, matiin semua tinggal tombol. Setuju. Lalu iya benar dia nggak ada Apple CarPlay sama Android Auto. Sayang banget, padahal itu efektif banget tuh buat semua yang ada di HP itu divisualkan di head unit. Betul. Ignis nggak ada. Nah tapi airbag dia udah ada, ABS EBD juga dia udah ada. Cuma traction control nggak ada di sini, Riz. Iya sama, ini juga belum ada nih. Oke. Kemudian ini ada manual mode nih. Itu penting nih. Karena dua-duanya ini AMT. AMT betul. Jadi biasanya orang itu lebih terasa AMT nggak sehalus hidrolis apalagi CVT. Nah salah satu triknya adalah dengan shifting manual. Manual benar. Nah Ignis bisa melakukannya, sementara kalau yang di Kwid Climber ya udah terima padanya. Dan dia jadi bisa engine brake kan? Yeah. Ini nggak bisa, ada pasrahnya teman-teman. Gitu. Oh iya dia juga ada AC digital ya kelihatan. Ada AC digital, ya. Terus yang untuk Bluetooth teleponnya dia juga udah ada. Dan untuk lengkapnya, teman-teman bisa lihat di sini daftarnya. Yang pasti, yang perlu diingat adalah ini harganya 40 juta lebih murah dari Ignis. Lengkapan mana atau kebutuhannya lebih cocok mana buat teman-teman? Silakan tulis di kolom komentar. Kemudian soal performa teman-teman, karena bagaimanapun meskipun dua-duanya ini sebenarnya udah potensial secara performa, karena kalau yang berharap compact car adalah mobil irit, ini dua-duanya udah irit nih. Irit banget. Iya, tapi tetap ada perbedaan secara kapasitas mesin teman-teman. Ini Kwid Climber 1000 cc ya, Riz ya? 999 cc lebih tepatnya. 3 silinder. Yes. Nah, si Ignis itu 4 silinder 1200 cc. Tenaganya beda ternyata. Ya. Kalau Ignis itu 83 dk, Riz. Dengan torsi udah 111-an Nm. Oke. Ini kalau ini tenaganya aja cuma 68 dk dan torsinya 91 Nm. Jadi teman-teman bisa ngebayangin secara potensi memang Ignis itu lebih baik. Dan hasilnya ketika kami tes akselerasi, Ignis itu bisa dapat 12,9 detik, teman-teman. 12,9. 0 sampai 100 km per jam. 12,9. Yoi. Coba dong tanya ini berapa? Sebenarnya sebentar, sebelum lo jawab, gue mau ngasih tahu dulu itu sebenarnya juga nggak kenceng kalau dibanding Honda Brio, Riz. Oh iya. Yang compact car yang juga 1200 cc. Iya, iya. Tapi kan Brio kan hatchback banget kan, sementara ini dengan Ignis kan crossover gitu kan. Udah gitu beda transmisi juga. Beda transmisi. Ignis itu MT, ini juga MT kan. Automated manual transmission-nya. Ini berapa 0-100 sih? Jadi malu ngomongnya. Udah buruan. 18,5 detik teman-teman. 18,5 detik teman-teman. Jadi artinya memang secara performa akselerasi Kwid itu ya udah kalau jauh sih itu kan ya. Jauh banget. Bukan untuk tarik-tarikan yang menyenangkan lah kalau berada di Kwid. Nah, yeah. Kemudian di soal konsumsi bahan bakar, kami sudah berpikir bahwa ini dua-duanya memang udah irit nih ya, Riz. Iya. Yeah. Dan kenyataannya bener. Bener banget. Si Ignis itu di dalam kota bisa dapat 17,2 km per liter. Itu irit banget tuh sebenarnya tuh. Itu salah satu rute dalam kota teririt di antara banyak mobilitas yang kita coba. Iya nggak? Kalau dibanding sama hybrid ya. Iya. Beda lah itu. Betul, betul. Kalau ini Climber itu 16,6 km per liter. Oh, tipis dong. Nggak boros, betulnya nggak boros. Udah irit banget. Masih lebih irit Ignis sih. Iya. udah irit banget untuk Climber. Cuma kalau ditanya mana yang lebih irit di rute dalam kota antara Ignis dengan Kwid Climber, ya Ignis lebih irit. Iya. Lalu di rute tol dengan simulasi kecepatan tinggi yang konstan di 90 km per jam average speed, Ignis itu bisa dapat 20,5 km per liter. Wah, tipis. Yoi. Ini 20,6 km per liter. Sedikit lebih irit Kwid ya. Iya. Iya. Ini kayaknya gara-gara bannya juga nih. Jadi profil bannya kan tipis nih, 165. Jadi hambatan ke permukaan jalannya lebih sedikit dibanding rolling resistance-nya. Nah, tapi memang soal ban ini teman-teman, kalau saya pribadi sih sebenarnya agak ngeri kalau terlalu kecil, karena grip akan berkurang kan. Tepek-tepeknya itu ya. Gitu, dia kecil banget kalau dibanding sama telapak tangan saya. Terlihat teman-teman ini di insertnya bahwa memang situ tapaknya lebih kecil. Bener. Sementara kalau di Ignis itu 175, yang ini 165. 165 udah kayak spare tire yang space saver nih kalau di mobil-mobil model kayak Eropa gitu-gitu. Tapi kalau ini ban utama. Ban utama. Gitu. Jadi secara performa kita bisa mengatakan bahwa Ignis lebih baik. Pertama, dia jauh lebih kenceng. Kedua, ya ini udah irit hitungannya ya. Cuma kalau dibanding sama Ignis, Ignis lebih baik soal efisiensi BBM. Cuma ini udah irit banget lah hitungannya. Gua kalau pakai ini aja bingung, ngabisinnya bingung. Jadi masalahnya Kwid Climber dan Ignis itu bukan soal ngisi bensinnya gimana, tapi ngabisin bensin itu gimana teman-teman. Betul. Tapi nih Riz, di luar dari seberapa kenceng dan seberapa irit, rasa berkendaranya nih juga perlu kita sampein ke teman-teman yang nonton. Betul, tapi emang beda banget ya rasanya. Pasti deh. Jadi teman-teman, si Ignis ini AMT, dan AMT itu sebenarnya yang tadi saya sampein udah nggak lebih halus dibanding hidraulis apalagi CVT. Nah, cuma ternyata dibanding sama Kwid, AMT-nya tuh tetap bisa lebih responsif yang Ignis. Betul. Dan gitu. Kayaknya tadi gue ngeliat tuh perpindahan, ngerasain ya perpindahan setiap giginya tuh kayaknya masih enak gitu ya. Sementara kalau di Kwid nih Bowie, emang perpindahannya tuh dia kayak ngangguknya itu tuh berasa banget tuh. Dan kalau di Ignis nih kayak misalnya tadi kita gas terus kita angkat nih pedal gas ya, dia kan biasanya pindah tuh giginya kan. Kalau di Kwid itu belum tentu pindah. Jadi dia ngerasanya kayaknya belum tepat nih waktunya, jadi kita angkat pas kita gas lagi masih di gigi yang sama gitu. Dan sebenarnya itu sangat disayangkan karena ini gue udah nyoba Triber kan terus yang sebelumnya kan. Itu Triber transmisinya enak banget teman-teman. Nah, itu dia. Itu AMT yang menurut saya sukses. Dia bisa cepet shiftingnya, lalu ketika mengganti gigi itu dia halus ya. Jadi yang teknologi lebih baru dibandingkan yang Kwid Climber berarti ya. Mungkin. Lalu soal mesin, kita tahu bahwa mesin 3 silinder bakat alaminya atau masalah alaminya adalah vibrate kan. Nah, di Kwid Climber tuh lebih terasa, udah jelas lebih terasa dibanding yang di Ignis yang mesinnya kena 4 silinder gitu. Cuma memang kalau soal tenaga gitu ya, itu emang literatur nggak bohong tuh. Ini terasa enak nih, lebih enak teman-teman kalau buat nanjak-nanjak gitu ya, ini lebih asik. Kalau yang Kwid Climber tuh ya struggle dulu lah untuk dia nanjak gitu, mungkin lebih berusaha dibanding yang Ignis. Udah gitu dia kadang mikirnya tuh agak telat nih untuk nurunin gigi misalnya kita nanjak gitu ya. Kalau di sini mungkin dia langsung pindah gigi supaya tenaganya nggak habis. Kalau di sana agak lama dikit tuh dia baru mau pindah nurunin gigi gitu sih. Tapi ya di luar dari soal mesin itu responsnya dan sebagainya. Yang gue suka dari Ignis sama Kwid Climber itu kan di mindset gue kan crossover ya, SUV ala-ala kan teman-teman kan. Betul. Jadi kalau misalnya kita ngelewatin kubangan, ngelewatin jalan jelek, polisi tidur tuh tenang gitu ya. Lo pasti lebih tenang bawa Ignis dan Kwid Climber dibanding bawa Brio gitu. Benar. Brio kan hatchback gitu. Brio gue apalagi suka mentok-mentok gitu kalau kalau ini tuh aman banget asli. Dan dia tingginya 184 mm kalau. Nah, kadang ground clearance tuh yang SUV juga nggak setinggi itu sih. HRV juga nggak tinggi gitu misalnya kan dibanding Innova gitu yang MPV. Tapi di mindset itu lebih tenang gitu rasanya, lebih enak ya. Betul banget. Gitu. Jadi memang kalau di mobil-mobil seperti ini lebih tenang. Nah, kalau soal handling nih Riz, lo lebih enak mana? Bawa Kwid Climber atau Ignis? Gue jujur kalau untuk handling gitu ya, gue lebih enak di Ignis sih. Karena di Kwid itu bantingan suspensinya itu lembut sebetulnya, Bu. Cuma negatifnya itu ngebuat si mobil tuh jadi body rollnya lumayan berasa. Jadi nggak cuma ketika belok gitu ya, Nih gue ngetes di tol nih, lari 100-110 gitu. Itu goyangnya berasa. Oke, berarti limbung ya? Limbungnya berasa. Di luar dari soal bannya yang si Kwid Climber itu memang lebih kecil tapaknya. Oke, tapi kalau gue Riz, entah kenapa gue lebih suka karakter yang empuk gitu sih. Masalahnya adalah, ini kan mobil kecil yang santai yang cenderung lu bawa sendiri gitu kan, dibanding kalau lu rame-rame sama keluarga gitu ya. Walaupun bisa juga ada lu bawa keluarga gitu ya. Tapi kalau lagi bawa sendiri gue lebih cenderung santai aja gitu. Iya, kalau gue santai-santai dikit sih emang benar enak. Udah gitu empuk gitu kan. Jadi kalau lo ketemu lubang gitu ya udah gue lewatin aja gitu. Iya. Kalau ini emang cenderung keras. Iya. Bantingannya keras serius. Dan artinya itu tergantung sama karakternya masing-masing si pengendara. Lebih suka yang empuk atau lebih suka yang lebih stabil kayak ini, tapi ya lebih keras rasanya. Gitu, kalau saya pribadi lebih suka karakter empuknya Kwid. Kalau Aris ternyata lebih doyan model kayak Ignis gini. Udah biasa di Brio keras ya. Gitu. Oke teman-teman, sekarang kita sampai pada akhir ulasannya, kesimpulan. Jadi ternyata memang dari selisih yang 40 jutaan lebih itu mendatangkan konsekuensi ke Renault Kwid ya Riz ya? Banyak sih ya, banyak konsekuensi. Mulai dari performa akselerasi terutama yang memang lumayan jauh nih akselerasinya. Meskipun secara konsumsi bahan bakar ya beda-beda tipis lah ya. Udah gitu rasa berkendara juga bau yang beda banget sih, terutama untuk transmisinya ya, respons mesin dan transmisi. Betul banget. Cuma kalau soal rasa berkendara di kelembutan suspensi, Kwid ternyata memang lebih baik dari Ignis. Betul. Gitu. Cuma memang di kecepatan tinggi di atas 100 gitu, dia gejala limbungnya berasa sih. Iya, ya lebih berasa dibanding Ignis ya. Betul. Cuma feeling gue kalau udah di mobil itu kayaknya jarang juga dipakai buat kebut-kebutan ya. Iya, karena penggunaannya kan komuter di dalam kota gitu ya, buat ke kampus gitu sih. Gitu, terus kemudian kalau dari fitur teman-teman yang oke dari Kwid itu ada Android Auto sama Apple CarPlay. Terus ada kamera mundur juga. Ada kamera mundur, sementara di Ignis itu nggak ada. Tapi memang secara build quality harus diakuin Ignis lebih baik. Bahkan termasuk trim-triman pintu ya Riz. Itu dia, jadi dia kompensasi dari harga yang lebih murah, dia mengkas banyak part itu ya, supaya harganya bisa lebih terjangkau teman-teman. Gitu, jadi sesuai dengan kemauan dan kebutuhannya teman-teman nih, lebih oke yang mana. Yang pasti kalau soal harga, Ignis kalah jauh dari Kwid. Betul. Gitu, mungkin itu dari kami. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga buat mampir-mampir ke Instagram kami di @anaktester_go. Dan nggak lupa juga kami ingatkan untuk tetap selalu menjaga protokol kesehatan teman-teman, selalu pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dan sering-sering cuci tangan. Iya, jangan lupa juga olahraga. Betul. Biar stay fit. Oke. Oke teman-teman, terima kasih.